Carilah kebaikan dalam keburukan orang lain, itulah akhlak. Dan carilah keburukan dalam kebaikan diri sendiri, itulah ikhlas. Kamu tidak akan pernah merasa cukup jika tolak ukurmu adalah nikmat orang lain. Jangan terlalu berharap pada manusia, bahkan bayanganmu pun akan meninggalkanmu saat gelap. Tidak ada mati yang lebih mati, selain matinya hati di dalam jasad yang masih hidup. Masalah waktu, nikmati prosesnya, dan sabar, tunggu hasilnya. Tuhan tidak berjanji bahwa hidup itu mudah, tapi Tuhan berjanji bahwa setelah kesulitan, ada kemudahan. Kita hanya butuh waktu beberapa tahun untuk berjalan, tapi butuh waktu seumur hidup agar tidak salah jalan. Bekerja memang bikin capek, tapi carilah pekerjaan yang capeknya bikin kamu bahagia.